Selamat pagi, saya Aten Nandus. Untuk sementara saya misionaris di Amazon di Brasil. Hari ini saya mau bercerita sedikit tentang misi kami di Amazon, perjuangan kami bersama dengan orang India dan juga orang-orang keturunan dari Afrika. Senang sekali hari ini karena saya berbagi pengalaman bagaimana kami harus bertugas di sana berdampingan dengan umat. Dan untuk saya sendiri, saya bekerjanya di Komisi Keadilan dan Perdamaian di SPD Kongregasi Serikat Sabdal. Saya sekarang di Brasil atau di Amazon sudah 12 tahun. Dan selama 12 tahun saya lebih banyak bergerak di sosialnya. Dalam arti bahwa di Amazon sana itu kami memiliki berbagai persoalan. Persoalan tentang misinya, persoalan dengan orang-orang kecilnya, lalu persoalan dengan umatnya. Ya, untuk sementara, karena kami bekerja di bagian khusus, selain jadi pastor, membawakan sabda Allah, renungan, membawakan misa, kami juga sering berada di tengah umat, khususnya umat-umat orang India yang menderita karena pengusiran dari rumahnya sendiri, Sungai Amazon, lalu dikeluarkan dari daerahnya ke tempat yang mereka tidak sukai. Melihat situasi ini, dengan senang hati, dengan iman, gereja, para pastor, para imam, termasuk SPD, harus bekerja dengan orang-orang ini. Bagaimana akan memulihkan hak mereka, hak wilayah mereka, dan juga bagaimana memulihkan harkat dan martabat mereka. Yang saya lihat, saya rasakan, dan yang saya lakukan di Amazon sangat menarik. Di situ baru kita sadar bahwa gereja sebenarnya bukan hanya membawakan sabda Tuhan di renungan, di mimbar, buat misa, tetapi sebagai pastor juga harus berdampingan dengan orang-orang yang menderita. Terlalu banyak situasi yang kurang menyenangkan di Amazon. Salah satunya bahwa orang Amazon dalam arti orang Indian yang pemilik asli tanahnya, mereka diusir oleh orang-orang yang memiliki sapi begitu banyak. Di Amazon sekarang itu banyak orang-orang dari selatan yang menempati daerah-daerah mereka, dan orang Amazon sendiri harus keluar dari daerahnya. Lalu gerejanya sebagai ibu harus berada di tengah-tengah mereka, merasakan penderitaan mereka juga, dan berjuang bersama mereka. Berjuang bagaimana harus dibebaskan dari situasi demikian. Lalu hal yang lain kami hadapi di sana menyangkut Sungai Amazon tersendiri. Kita bilang bahwa Sungai Amazon atau daerah Amazon sendiri itu adalah jantung dunia. Jantung dunia. Lalu hutan di Amazon sangat besar, dan di tengah-tengah hutan itulah orang-orang kita, orang Indian, umat kita, saudara kita, saudari kita, mereka hidup, menetap, dan berjuang untuk hidup. Dan kalau banyak orang yang mengusir mereka dari daerahnya sendiri, di mana mereka dilahirkan, di mana mereka dibesarkan, atau mereka hidup, atau berjuang untuk hidup, maka gereja juga harus berani untuk berjuang bersama mereka agar penderitaan mereka menjadi penderitaan gereja juga, penderitaan dari pastor, penderitaan dari para suster atau semua orang yang bekerja di gereja harus memiliki rasa juga, rasa penderitaan umat. Disinilah kami katakan bahwa di Amazon kami harus berjuang sebagai imam, dan juga kami harus berjuang sebagai saudara dari umat-umat kita, orang Indian. Di Amazon sendiri juga bukan hanya orang Amazon sendiri, artinya orang Indian, tetapi di Amazon juga banyak yang memiliki banyak orang yang adalah keturunan asli dari Afrika, yang dulunya setelah tahun 1500 dengan kehadiran orang Portugis, mereka juga membawa para budak dari Afrika. Lalu di daerah Amazon juga mereka memiliki daerah itu. Dan kita juga harus memiliki kepekaan terhadap situasi mereka, terutama orang-orang keturunan Afrika yang dulunya diperbudak, lalu sekarang
dengan gereja, mereka sementara berjuang bagaimana untuk memulihkan hak mereka, bagaimana mereka harus diterima sebagai saudara dan saudari di tengah kehidupan orang Brasil. Dan ini menjadi misi kita juga di Amazon sana. Selain itu mempertahankan daerah Amazon supaya daerah Amazon jangan dieksplorasi karena orang luar atau orang kalau kita di sana orang putih karena yang itu mengeksplorasi kekayaan alam orang Amazon atau orang atau kehidupan orang Amazon sendiri. Lalu sekali lagi kami katakan bahwa kami harus berada di tengah mereka, berjuang dengan mereka. Apapun yang harus kami bisa lakukan, yang penting bahwa kita harus berjuang bersama dengan saudara-saudara kita di sana. Dan misinya sangat komplit, karena kita bukan hanya berjuang dengan orang-orang yang memiliki sapi yang akan mengambil caplok darah-darah orang Amazon, orang Indian, tetapi juga harus berhadapan dengan pemerintah yang kadang-kadang suatu sisi kurang melihat situasi orang-orang Indian atau orang-orang keturunan Afrika. Di situ juga kita menjadi corong untuk saudara-saudari kita orang Indian dan keturunan Afrika. Banyak hal yang sangat menyenangkan dan banyak hal yang menjadi tantangan gereja di Amazon. Lalu SPD sendiri, kehadiran SPD sendiri di Amazon sendiri sudah 40 tahunan di tengah orang-orang Indian. Dan imam-imam SPD dan guru dari SPD, mereka berada di tengah orang-orang Indian. Dan kami di Amazon sebagai SPD, kami memiliki 3 daerah orang Indian. Dan 3 daerah orang Indian itu semuanya dilayani oleh teman-teman, kebanyakan teman-teman kita dari Indonesia. Maka saya sangat bangga juga bahwa orang Indonesia bisa berada di tengah orang-orang Indian, merasakan kehidupan mereka, berjuang bersama mereka, dan menjadi corong kebenaran untuk mereka yang tertindas, untuk orang-orang Indian. Jadi permisi di Amazon itu menjadi berkat untuk gereja dan bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang yang jalan. Artinya kita berjuang untuk bagaimana membawa kabar gembira untuk orang Indian, tetapi pada juga harus melepaskan mereka dari semua situasi yang persulit hidup, mempersulit ini ketangan orang-orang Indian. Saya sendiri memiliki banyak tantangan. Tantangan pertama dengan pemerintah. Kadang-kadang itu sebagian besarnya waktu kami berada di jalan, setiap tanggal 7 September kami merayakan kemerdekaan Brasil. Tahun ini kami merayakan 200 tahun. Dan setiap tanggal 7 September itu kami sebagai orang-orang yang bekerja khusus di bidang keadilan dan perdamaian harus berada di jalan, karena kami tahu bahwa hari kemerdekaan itu adalah hari yang perlu dirayakan. Tetapi perlu dilihat juga bahwa tidak semua masyarakat memiliki kebebasan, memiliki keadilan, dan memiliki hak hidup yang layak. Maka hari itu juga kami sebagai dari gereja yang terdekat di keadilan dan perdamaian, kami berjuang bersama mereka menyuarakan bahwa gini, banyak orang-orang yang senang dengan kemerdekaan, tetapi banyak juga yang sementara menderita karena selama 200 tahun juga hidupnya belum terlalu bagus dalam segi kehidupan ekonomisnya, dalam segi politiknya dan sosialnya. Maka kami harus berada di tengah jalan menyuarakan, kadang-kadang kami buat manifestasi bertentangan dengan apa yang terjadi. Lalu dengan perjuangan yang kami lakukan ini, kadang-kadang sebagian besar suka, masyarakat suka, tetapi banyak juga masyarakat yang tidak suka. Karena katakan bahwa gereja itu seharusnya ada di mimbar, gereja yang imam-imam itu harusnya ada di mimbar khotbah atau harusnya berdoa. Tetapi sebagai orang yang bekerja khusus di perdamaian dan keadilan, kami katakan bahwa kami juga harus berada di tengah jalan untuk menyuarakan saudara dan umat kita yang sedang menderita karena kelaparan, karena kurang keadilan, atau karena pelecehan dari yang lain untuk yang lain. Lalu tantang yang lain itu untuk saya sendiri sering berhadapan dengan pemerintah, karena
kami berjuang juga dengan umat-umat yang memiliki kekayaan alam yang begitu luas, tetapi ada eksplorasi alam yang terjadi, eksplorasi tembaga, emas dan lain-lain. Dan disitulah kita harus berada mengatakan bahwa untuk apa kemajuan kalau sebagian besarnya umat sedang menderita dan tidak memiliki atau tidak menikmati pencapaian dari pemerintah. Makanya kami berjuang dengan mereka, sehingga dengan kenyataan ini pemerintah agaknya kurang suka dengan perjuangan dari gereja. Makanya disitulah pemerintah katakan bahwa kita harus menstopkan suara-suara kritis dari gereja. Sementara kita katakan bahwa gereja itu memiliki suara kenabian. Suara kenabian yang kami terapkan seperti itu. Artinya berjuang supaya mengatakan bahwa cukuplah eksplorasi alam, karena alam ini bukan hanya untuk sebagian orang tetapi untuk semua umat manusia di dunia ini. Saya tamatan dari Lederero dan saya harapkan bahwa teman-teman yang ke Amazon atau teman-teman yang ke daerah-daerah Amazon, karena Amazon itu sebetulnya berada di 9 negara dan sebagian besarnya Amazon itu berada di Brasil, dan teman-teman yang datang ke Brasil harus berpikir banyak, karena kita ke sana selain untuk mewartakan sabda Allah, tetapi juga harus berada di tengah orang-orang yang menderita. Dan itu menjadi kepastian bahwa kita di Amazon itu pasti akan berjuang bersama mereka, karena memang situasi menuntut kita supaya berada dengan mereka, menyuarakan hak mereka, berjuang bersama mereka dan mengembalikan hak hidup mereka. Selain itu juga mengembalikan hak hidup alam. Sangat penting di Amazon itu mengembalikan hak hidup alam. Misalnya kita harus mengkritisi penambangan luar, penambangan liar, dan harus kritis juga kebijakan pemerintah yang kadang-kadang hanya memihak orang-orang yang berkuasa memiliki uang, dan mereka melupakan kebutuhan yang mendasar dari orang-orang kecil, kebutuhan makan minum, kehidupan yang layak dan juga hak hidup. Dan disitulah teman-teman yang akan ke Brasil, khususnya di Amazon, harus berpikir dan punya kesiapan mental untuk menghadapi seperti itu. Tetapi jangan takut bahwa Tuhan ada bersama kita, dan kalau kita berada di pihak yang benar dan apa yang kita suarakan pasti akan menemukan hasil yang baik. Dan harapan saya bahwa selamat datang dengan kegembiraan hati dan siap untuk berada bersama umat-umat kita yang membutuhkan pengobatan sabda Allah, tetapi membutuhkan juga pendampingan yang aktif dari kita.